Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, Kang MP. Yo guys, jadi kali ini kita mau towing nih. Abang, dari mana bang? Dari Motomike. Motomike ya, dari Jakarta Selatan ya? Ya. Jadi kali ini kita mau towing motor kita ke atas ini. Jadi kita gaskan ke rumah bang ya? Ya. Yo, kita mau ke depan ngambil motor kita guys, karena R1 kita sangat sedih sekali gitu. Pokoknya nanti kita lanjut lagi guys. Oh guys, jadi motor kita R1 proses penoingan. Jadi di sini muternya agak susah guys ya. Namanya punya moge di gang-gang kayak gitu tuh. Jadi agak susah. Oh, agak berat juga guys. Jadi kita harus jalan karena motor kita mati, nggak bisa dinyalain. Ayo. Hai. Oh, kalau 1000 cc ini agak gede, guys. Jadi di sininya agak sempit juga. Jadi kita mau OTW. Kita dorong. Gaskeun. Jadi kita mau ke Arka motor ya, guys. Kita benerin lagi tuh motor kita. Tuh. Telari guys. Gila, gua baru beli motor ya. Tapi udah mati gitu kondisinya. Mau dibawa ke bengkel. Aduh, kita sedih sekali guys ya. Motor baru beli tapi udah nggak mau nyala gitu. Semoga aja ini motor bisa kita pakai guys, bisa cepet gitu. Tuh. Oke guys, ini soalnya agak berat ini motor. Wow, akhirnya naik juga R1 kita. Ada-ada aja guys ya, baru beli motor jadi kita nggak bisa langsung pakai riding gitu. Tuh. Ini towingnya nih, ini kalau mau ngehubungin nomornya ini bang ya? Ya. Oh ada ya. Ini nanti ke abang aja nih, towing service. Ngeri. Oh ini ya, dari Motomike. Mantap. Jadi sedih banget ya guys, kita nggak bisa langsung konten sama R1 kita karena R1 kita sakit guys. Kemarin kan gua habis servis ya ke Arka motor. Terus ini motor jadi susah nyala. Jadi gua mau bawa servis lagi ke sana. Kayaknya ada yang sensor-sensornya ada yang apa itu? Ada yang copot apa ada yang salah gitu ya. Jadi ya kita bawa lagi. Nanti kita bakal naik mobil juga nih sama Arka sama abang ini bertiga, kita mau ke Arka motor. Gila R1. Semoga aja ini motor kita bawa ke bengkel langsung nyala gitu, biar kita bisa ngonten lagi guys. Padahal gue baru make riding-riding sekali gitu ya. Tapi ya kita harus ini lagi nih sama motornya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke guys, udah terpasang. Udah kokoh lah tuh.
Gila, kita tinggal gas OTW ke bengkelnya. Ini udah kokoh berarti bang ya? Udah kuat. Set ya. Paten ya, mantap. Kita tinggal gas. Kita bakal naik sama om ini bertiga ke Arka gitu ya. Semoga langsung nyala ini motornya. Oke. Kita mau nunggu muter dulu. Sedih banget euy. Baru beli motor tapi kondisinya begini euy. Semoga baik-baik saja lah. Ah, padahal kemarin baru servis, gua udah seneng banget ini. Ada-ada aja ya. Mantap. Gas kan berarti kita, Bang? Gas ya. Gas. Mantap. Kita tinggal nunggu muter mau diparkirin. Oke. Udah muter. R1 kita. Ganteng banget R1 ya. Gila. 1000 cc paling keker sih ini menurut gua. Paling sangar gitu. Dari buntut sampai mata ya, yang kayak dia mau menerkam gitu. Ini motor 1000 cc paling sangar. Gila. Mau di ini? Hah? Mau ke bengkel? Oke guys, kita tinggal naik. Gaskeun. Naik kita bang ini bang. Naik kita lanjut. Oke. Jalannya agak sempit ya bang ya. Waduh. Motor kita ada di belakang. Ini perjalanan ke Arka motor berapa menit bang? Ada setengah jam. Kurang lebih setengah jam ya. Setengah jam ya. Mantap. Ini towingnya kayak masih baru ini bang. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun ya, rapi ya. Jadi kalau mau pesan towing ini gimana bang, kak abang? Hubungin aja ke nomor WA langsung. WA. Boleh disebar nggak ini WA-nya? Boleh, siap. Berapa kalau mau pesan towing kak abang? Nomornya? Nomornya 0838. 0838. 762. 762. 866. 866. 38. 38 ya. Iya. Pokoknya yang mau daerah mana aja bisa hubungin ya. Bisa. Tapi abang lebih ini di Jakarta ya? Tempatnya Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Mantap. Kita lagi di Bekasi dijemput sama towing Jakarta Selatan ya bang. Iya. Siap. Mantap. Oke guys, mungkin nanti kita lanjut lagi di perjalanan pas kita mau sampai ke Arka motor. Oke. Oke guys, kita udah mau sampai nih. R1 kita baik-baik saja kah? Wow. Nah, bengkelnya masih tutup, guys. Jadi kita parkir dulu di sini. Belum ya? Udah di sini. Oke, kita tinggal nunggu motornya. Kita mau penurunan. Jadi mungkin kita bakal tinggal dulu motor di sini nih ya. Gue juga soalnya mau lanjut pergi lagi. Jadi kali ini gue mau apa ya? Mau pergi dah ke Jakarta. Gila guys ya, berisi banget kalau R1. Oke, kita proses penurunan. Wow. Kita bakal taruh sini, bengkelnya masih tutup. Mantap lah. Oke.
Oke guys, jadi R1 kita bakalan kita tinggal dulu. Mas Iim berarti ini ditinggal ya? Jadi tadi ininya apa? Biar nggak bisa nyala itu? Kayak di arusnya ya? Aki mungkin sama arus ini ya, pendingin gitu ya. Jadi kita tinggal saja di sini. Mungkin nanti kita kabar-kabaran Mas Iim ya? Ya, jadi kita nggak bisa riding pakai motor ini guys, padahal banyak yang komen, bang R1-nya pakai tapi R1-nya lagi proses pengecekan guys, semoga baik-baik saja gitu. Soalnya kan kita baru beli juga nih, kita harus dicek juga biar lebih safety aja Mas Iim ya, lebih aman. Iya. Ya udah guys, mungkin ini motor gue tinggal, gue bakal pesen Grab. Grabnya belum datang. Oh iya, Grabnya belum datang, kita bakal tinggal nih towing kita juga. Oke guys, Grabnya udah datang. Bang, kita pamit ya. Ya. Yo, ayo. Kita mau OTW, gaskeun. Kita bakal meninggalkan R1. Yo. Oke guys, jadi kali ini gue udah di Sumedang. Jadi di sini gue bakal sedikit menceritakan tentang keadaan R1 gue, kenapa banyak banget penyakitnya itu R1. Gue bakal menceritakan, bimbang banget, sedih guys. Jadi mungkin kita duduk dulu kali di sini ya. Dan di sini nih, ini the real perjuangan motor gue guys, Jupiter nih. Ini motor perjuangan gue di waktu SMK ya, alhamdulillah. Dari motor ini gue bisa upgrade ke Ninja 2.5 ke 600, dan motor-motor dari 600 gaya itu menghasilkan motor-motor lainnya dari CBR 2.5, Ninja 150 yang 2 tak, Mochil dan hal lainnya gitu. Dan ini nih the real perjuangan gue waktu gue SMK. Oke, mungkin kita bakal menceritakan tentang R1 gue ketika dibawa ke bengkel gitu ya. Ya, jadi penyakitnya itu Oke guys, jadi kali ini gue udah di Sumedang. Jadi di sini gue bakal sedikit menceritakan tentang keadaan R1 gue, kenapa banyak banget penyakitnya itu R1. Gue bakal menceritakan, bimbang banget, sedih guys. Jadi mungkin kita duduk dulu kali di sini ya, biar enak gitu. Sambil kita ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Gila. Jadi di sini gue lagi di Sumedang karena gue nganterin mamah gue buat kumpul sama keluarga. Soalnya kan motor gue R1 RC udah nggak ada gitu. Ya karena gimana guys ya. Di sisi lain gue beli RC tapi udah dijual, emang sih itu motor perjuangan ya. Banyak juga komentar kalian, bang jangan dijual, jangan dijual. Itu di sisi lain gimana ya, gue bingung guys ya. Di sisi lain gue butuh uangnya buat bangun rumah, di sisi lain gue berat buat meninggalkan. Banyak juga yang gak terima RC gue dijual gitu ya. Jadi gue mau gimana lagi, bingung juga gitu ya. Dan sekarang gue beli motor baru, bukannya bahagia guys, tapi ya penyakitnya itu kelistrikan gitu. R1 itu 2014 ke bawah. Banyak pasti ada yang komen, bang kenapa nggak beli R1M. Gila guys, R1M harganya 1 miliar lebih gitu. Gua budget gue emang mampu di harga ya dengan 300 juta ke bawah gitu, tapi netizen itu kayak seakan-akan gampang gitu ngumpulin uang segitu. Kenapa enggak R1M? Kenapa enggak Ducati gitu? Tapi enggak apa-apalah, itu mungkin jadi motivasi kalian. Dari dulu juga pas ketika gue punya 600cc, banyak yang komentar, bang upgrade 1000cc, upgrade 1000cc gitu. Dan sekarang alhamdulillah gue bisa upgrade 1000cc. Seneng gak senengnya sih, sekarang sedih aja gitu ya. Gimana ya ceritanya, sedih karena RC gue dijual, dan sedih karena R1 gue di bengkel terus, sudah 2 kali di bengkel lagi. Tapi gak apa-apa guys ya, semoga aja kedepannya kita bisa ngonten lancar. Mungkin di sini ada hikmahnya juga.
ada hikmahnya juga buat kedepannya gitu. Asli guys, sedih gitu. Ketika gue beli motor baru, tapi gimana ya suasananya, kayaknya suasananya nggak bahagia ketika gue beli RC gitu. Tapi di sini ya suasananya beda aja gitu ya. Padahal ini cita-cita gue mempunyai 1000 cc gitu. Asli, sedih banget. Ya mungkin kalian tahu lah sesedih apa. Ya sedihnya gitu, RC dijual, pas gue ketika ada motor baru malah ke bengkel terus gitu. Jadi bingung gimana gitu ya. Buat kalian makasih juga supportnya sampai saat ini. Ya udah, mungkin kita ceritanya gitu aja guys. Gue menceritakan segitu aja. Jadi R1 itu rusak. Jadi R1 itu ke bengkel karena bukan ketipu apa gimana ya. Emang penyakit R1 itu, apalagi 2011 ya, ya kelistrikannya ya begitu guys. Jadi emang kita harus perbaiki total dengan kelistrikannya gitu ya. Tadi juga orang bengkel bilang mungkin dinamonya kali, mungkin akinya kali. Ya udahlah, kita semoga aja ketika kita ganti aki sama dinamo, motor kembali sehat lagi gitu. Amin. Dan kita bisa ngonten bareng R1 lagi, dan kita langsung dekal ke Nusa Kambangan stiker gitu ya. Ngonten sama San Mori sama tim Sempak. Asli kemarin itu gue nggak San Mori itu karena ya R1 gue di bengkel, RC gue dijual. Jadi gue kayak nggak semangat aja gitu San Mori sama tim Sempak. Dan tim Sempak juga banyak yang ngomen katanya kangen kumpul lagi sama Akang MP San Mori. Padahal itu momen banget ketika San Mori gue bisa kumpul lagi sama tim Sempak gitu ya. Tapi di sisi lain gue kayak malas aja gitu buat San Mori gitu ya. Mungkin gue kayak pengen nenangin pikiran dulu, RC gue dijual dan R1 gue di bengkel. Asli, jadi gue gak San Mori dulu lah. Dan gue juga besok bingung mau ngonten apa gitu ya, karena motor gue yang gue iniin di bengkel dijual ya. Pokoknya super terus buat kalian. Ya udah guys, mungkin kita ceritanya segitu aja. Karena tadi juga konten kemarin ini gue konten lanjut ya, pas gue motor gue bawa ke bengkel, gue towing. Dan sekarang ini gue lanjutin penjelasannya gimana gitu ya. Anjir, tangan gue udah pegel ini. Ya udah guys, mungkin segitu aja. Semoga R1 kita cepat nyala gitu. Oke, gue tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.